Halo Sparkling. Hari ini seneng banget kita bisa ketemu lagi, kita bisa puji Tuhan bersama-sama. Yuk, come on, let's get excited. Let's praise our Jesus. We wanna sing for you, Lord. Come on. Yes, Tuhan, bahwa kami tambah lama tambah dalam lagi dalam penyembahan, tambah lama tambah dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. We want to come to You, Lord. We want to come to You, Jesus. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled.
I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they lay him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample down, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Sing up and praise your Lord. Oh, praise the name of the return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face.
bersamanya kau layak disembah. Hari ini teman-teman sparkling, maukah kita datang kembali, kita mau menghampiri Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita tidak usah takut dengan keadaan kita. Kita tidak usah takut akan segala pelanggarannya kita. Karena Tuhan tidak pernah mengingat pelanggaran kita yang lama. Tuhan mau kita datang, dan kita tidak usah takut kita tidak layak. Karena Tuhan sudah melayakkan setiap kita. Bahkan ayatnya dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hari ini teman-teman, tidak peduli saat ini kau merasakan apa, tapi faktanya Tuhan tetap menyayangi kita seperti anak-anak-Nya Dia. Walaupun kita kadang-kadang berasa guilty, kadang-kadang kita berasa kita sudah banyak sekali dosa-dosanya, tapi Tuhan menjauhkan dosa-dosa kita sejauh timur dari barat. Because He loves you so much, He wants you to come to Him. Karena Dia sangat mengasihi engkau, Dia ingin engkau datang kepada Dia. Dia mau kita terus menyembah Dia. He want us to praise Him forever. Because we are loved, we are worthy, we are won by the blood of Jesus. Come on! We praise You, Lord! Kami tahu kami sungguh dikasihi, oleh karena itu kami tidak mau berhenti memuji Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Thank You Jesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Oke deh. Oke, kita langsung serahin aja ke Cireza. Yeay. Hai guys. Wow, hari ini gue gak sendirian. Ada yang berbekal. Gue ditemenin sama dua orang, nanti akan gue panggil. Sebelum itu gue kasih sedikit intro ya. Jadi hari ini kita itu akan belajar tentang what is love. Kalau kalian lihat posternya yang di IG kita tuh, kita akan belajar tentang love. Boleh kasih reaction dulu love. Hatsu-hatsu guys. Jadi hari ini kita akan banyak belajar tentang kasih, cinta, mengasihi. Oke, okay? Kalau kita flashback sedikit ya, kemarin ada Abe yang bicara tentang bagaimana kita mengampuni. Terus juga ada Aldo juga bagaimana tentang kita mengasihi. Kalau ada sekarang
giliran kita ngomongin tentang mengasihi tubuh Kristus atau mengasihi sesama kita nih. Entah itu komsel, terus hafruta kita juga termasuk keluarga kita. Oke? Nah, sekarang gue akan panggil dua temen gue, bukan gue dong sih, dua temen kita. Ada Christopher dan juga Davia. Nah, ini dia, baru, mantap. Oke, sekarang kita akan membicarakan sesuatu tentang cinta nih guys, tentang kasih ya. Seperti yang tadi gue highlight, kita akan ngomongin lebih banyak tentang komsel dan hafruta. Nah, ini mereka adalah expertnya. Asik, expert. Oke, saya head dulu dong, Davia sama Christopher. Hai guys. Halo. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja nih ya, tentang mengasihi komsel dan juga hafruta nih. Pasti semua di sini udah pada hafruta kan? Tahu kan hafruta itu apa kan? Jadi nggak perlu di-declare ya, tuh definisinya nggak perlu ya. Oke, nah sekarang nih, yang jadi sering jadi pertanyaan banyak anak-anak mungkin ya. Sebenarnya gue tuh kalau lagi masa-masa pandemi gini nih, gue mikir kayak, ngapain sih komsel, apalagi komselnya virtual, kayak berasa nggak asik gitu, cuma nonton atau mungkin cuma open cam terus mute, atau bahkan di mute dan di off cam. Jadi gue berasa kayak hafruta ataupun komsel tuh kayak ya udahlah, kayaknya nggak butuh-butuh banget. Nah menurut Davia, menurut Davia gimana, butuh nggak sih kita komsel itu atau hafruta? Kalau menurut gue sih butuh ya. Lu kalau misalnya gak usah jauh-jauh deh, belajar pelajaran IPS kan dikasih tahu kalau manusia itu adalah makhluk sosial, which mean lu gak bisa hidup sendiri. Di Alkitab juga udah ditulis kayak manusia tidak baik untuk seorang diri saja dan lain-lain. Jadi penemanan tuh butuh banget, komunitas, abis itu teman dekat kayak hafruta, itu tuh penting banget. Buat apa sih sebenarnya? Kalau menurut gua, hafruta itu buat tempat kita sharing cerita, kalau misalnya ada beban masalah, lagi ngalamin apa nih, kayak aduh seneng banget gue ngalamin kayak gini, gue cerita ke hafruta, gue cerita ke komunitas gue. Jadi gue punya tempat buat cerita dan menuangkan isi hati gue gitu, di hafruta dan di komunitas itu sendiri. Nah, kalau misalnya kalian nge-scroll TikTok, zaman sekarang kan TikTok lagi banyak banget konten-konten yang tentang depresi. Benar-benar. Iya kan? Sebenarnya kenapa sih depresi kayak mostly mereka itu sebenarnya depresi karena gak punya teman buat cerita. Mereka gak punya teman buat ceritain masalah mereka, gak tahu kesepian ya. Betul, kesepian. Banyak orang yang sekarang nyari psikiater gitu gak sih? Betul banget. Ya kan, nyari-nyari psikiater. Nah kalau misalnya kayak gue, kayak sayang kan biar psikiater mahal-mahal. Di psikiater kerjanya ngapain? Lu cerita dan psikiaternya dengerin. Udah kelar gitu. Jadi buat apa kalian bayar mahal kalau misalnya kalian bisa dapetin itu di hafruta? Bisa dapetin itu di komunitas kalian gitu. Setuju banget, karena banyak, apalagi kalau misalnya kalian notice ya, banyak orang yang kayak dia tuh pendiam, yang tadinya extrovert jadi introvert, yang introvert makin introvert, ya gak sih? Iya benar, apalagi gitu. Sekarang pandemi kan. Betul banget, jadi kayak makin tertutup lah, makin kayak ya udahlah, kayak gak ada komunitas, ya udahlah gue hidup sendiri aja, kayak gitu gak sih? Oke. Itu yang mungkin memprihatinkan ya zaman-zaman sekarang. Tapi untungnya kita ada hafruta ya setiap hari Senin. Jadi iya, Smart LinkedIn itu menyediakan wadah namanya hafruta meeting setiap hari Senin jam 8, guys. Jadi kalau kalian mau cerita itu waktu yang tepat. Oke. Nah, sekarang udah kita highlight nih. Yang pertama adalah hafruta atau komsel atau komunitas gitu ya. Itu penting banget, bukan cuma sekedar sesuatu yang harus dijalankan karena rutinitas, tapi juga itu kebutuhan secara nggak sadar ya, secara nggak sadar diri kita tuh butuh komunitas gitu. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih kita harus mengasihi komsel dan hafruta kita? Karena kan kita merasa kayak ya udah kalau gitu, karena gue butuh ya udah gue cerita aja, terus ya udah setelah gue cerita ya udah end gitu, selesai.
Nah, menurut Christopher gimana? Benar gak kayak gitu? Ataukah ya udahlah acuh-acuh aja, atau kita harus atau kita perlu mengasihi? Kalau menurutku, kita sebenarnya harus punya, harus menemukan sih alasan untuk bagaimana kita tuh bisa mengasihi komsel gitu. Mm-hmm. Yang pertama menurutku, ini aku nggak bisa bilang harus atau enggaknya ya, karena nanti teman-teman akan kasih itu harus lahir sendiri dari hati gitu ya, supaya kita benar-benar bisa mengasihi komsel atau hafutah kita dengan tulus gitu. Nah, cuman yang pertama mungkin perlu sadar dulu bahwa hafutah dan komsel itu tuh adalah keluarga rohani kita gitu. Keluarga rohani yang emang Tuhan udah tetapkan. Teman-teman harus percaya bahwa Tuhan tuh ya mengerjakan segala sesuatu, ikut campur tangan dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita ya untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita gitu. Nah, that means waktu Tuhan menempatkan kita di komsel tertentu atau di hafutah tertentu, itu juga Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik buat hidupnya kita gitu. Jadi pertama-tama kita harus sadar dulu bahwa keluarga komsel atau hafutah itu adalah keluarga rohani kita. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa keluarga itu pada awalnya, pada mulanya gitu, Tuhan create untuk menjadi tempat manifestasinya kasihnya Tuhan buat hidup manusia gitu. Kalau teman-teman lihat kisah Adam dan Hawa, kasih yang pertama ya diwujudkan dalam keluarga itu gitu, dalam hubungan keluarga. Makanya kalau misalnya teman-teman pernah dengar ya, gereja dan Tuhan itu diibaratkan sebagai mempelai wanita dan mempelai pria gitu. Kenapa? Ya itu kan bicara tentang keluarga, ada hubungan relasi yang intim gitu. Ya karena memang keluarga ini adalah tempat yang Tuhan create untuk memanifestasikan kasihnya yang sempurna itu gitu. That's why kalau misalnya teman-teman perhatiin, di banyak berbagai masalah yang ada di dunia ini, termasuk tadi ya depresi, terus LGBT, atau apalagi yang lagi marak-marak, semuanya itu pasti dimulai dengan dari keluarga gitu. Jadi betul. Iblis itu selalu memulai pekerjaannya untuk menghancurkan keluarga terlebih dahulu. Karena keluarga ini core penting dari seluruh masalah yang ada gitu. Dimulainya semua dari rumah. Karena emang benar-benar keluarga tuh core banget. Kayak pendidikan dimulai dari rumah. Karakter semua dimulai dari rumah. Nah, makanya iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga gitu. Supaya apa? Ya supaya kasihnya itu menghambat kita untuk merasakan manifestasi kasih Tuhan yang sempurna gitu. Karena tadi balik lagi, keluarga itu adalah tempat jadi wadahnya Tuhan untuk memanifestasikan kasihnya Tuhan. Nah, di komsel pun hal yang sama sebenarnya. Di komsel itu dan hafutah itu kan tadi kita udah bahas bahwa itu adalah keluarga kita, keluarga rohani kita. Nah, seringkali iblis itu bekerjanya dengan cara itu dia, membuat kita seolah-olah acuh tak acuh atau seolah-olah merasa nggak butuh, gitu, nggak butuh komsel atau hafutah, karena kita merasa kita bisa hidup sendiri atau kita merasa bahwa ya emang nggak perlu, gitu. Nah, makanya penting banget buat kita nih, balik lagi ke rencana Tuhan yang semula, yaitu ya memperbaiki hubungan keluarga-keluarga, termasuk hubungan dia di dalam komsel dan hafruta gitu. Nah, untuk mengasihi komsel sendiri, teman-teman kan tahu ya bahwa di komsel itu ada yang namanya konsep saling gitu. Jadi di dalam komsel itu ada yang namanya saling, saling menghormati, saling mengasihi, saling terbuka, saling mendoakan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini juga sebenarnya konsep dalam keluarga gitu. Keluarga jasmani juga semuanya itu ada yang namanya prinsip saling ini gitu. Ya saling menyayangi, saling mengasihi antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara gitu, segala macam ya. Nah, sebenarnya pola yang sama ini juga yang mau Tuhan terapkan dalam keluarga rohani kita, yaitu di komsel dan komunitas gitu. Nah, kenapa kalau tadi ditanya kenapa harus mengasihi? Ya ini bicara tentang supaya goal atau tujuan atau visinya Tuhan waktu meng-create komsel, meng-create hafrutak, meng-create keluarga, itu terpenuhi. Kan yang namanya saling kan nggak bisa berdiri sendiri ya, maksudnya nggak bisa cuma dari satu arah, yang namanya saling itu selalu dua arah. Gitu. Ibaratnya kalau misalnya ada anak bayi gitu baru jalan, kakinya, jadi angkat kaki satu, gimana cara jalannya pasti, kayak ibaratnya tuh kaki yang satu tuh kasihan kan. Iya, berat, capek. Sendirian, gitu-gitu segala macam. Nah, makanya perlu prinsip saling ini gitu. Jadi untuk benar-benar ada timbal balik antara dua arah dan lain sebagainya. Nah, ini juga berhubungan dengan 1 Yohanes 4 ayat 12. Baca ini ya. 1 Yohanes 4 ayat 12 itu kan dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah,
jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nah, kalau teman-teman, ini nih visi kita ya, Sparkling Teens, gitu. Bagaimana kita tuh mau membangun sebuah komunitas, sebuah sepakat gitu ya, komunitas sepakat atau hafruta, yang memang ada pemulihan di dalamnya gitu, yang akan melahirkan pemulihan dan dalam tanda kutip kesembuhan batin dan kesembuhan dari dosa gitulah ya. Gitu. Nah, ini juga visi yang mau Tuhan capai di dalam Komsel dan Hafruta. Nah, kalau kita misalnya kayak tadi ya, kalau misalnya kita enggak mengasihi Komsel kita belum punya kasih terhadap Komsel atau Hafruta kita, ya akan sulit untuk kita bisa terbuka dan lain sebagainya gitu. Dan kalau misalnya kita sulit untuk terbuka, kita sulit untuk mengasihi, otomatis visi pemulihan ini gak akan terjadi gitu. Karena kan pemulihan harus diawali dengan keterbukaan gitu. Iya gitu, makanya kita bukan harus, tapi yaitu alasan kita untuk mengasihi. Karena kita tahu bahwa Komsel itu keluarga kita, Hafruta itu keluarga kita. Dan respon otomatis kita waktu kepada keluarga kita pasti mengasihi gitu. Kayak anak bayi ya. Anak bayi kan belum ada, maksudnya belum tahu yang kayak gimana-gimana banget, belum punya masalah yang sama keluarga. Respon otomatis mereka ketika orang tuanya disakiti atau orang tuanya kenapa-kenapa, pasti mereka responnya tetap mengasihi gitu. Nah, itu juga sama sebenarnya. Benar. I see. Berarti pertama pertanyaannya bukan mengasihi ya, tapi alasannya dulu. Kita harus tahu dan sadar alasan kita mengasihi itu apa. Oke, okay. Nah sekarang setelah dibuka nih ya, pengertian dari Davia, pengertian dari Christopher, nah sekarang kita mau dengar langsung nih, secara real ya, gimana sih mereka menjalani kehidupan Hafruta atau mungkin Komselnya nih. Sekarang mungkin dari sisi Hafruta itu kita ambil dari Davia kali ya. Nah, ada yang menarik nih gua rasa nih dari Davia. Coba Dav, diceritain Hafruta lu gimana Dav? Kalau misalnya... Hafruta gue terbentuknya itu karena kita awalnya itu satu pelayanan sebenarnya. Jadi pas itu gue, Mimi, Rosa, Feli, kita berempat satu pelayanan di tim acara. Karena sama-sama ngalamin pelayanan bareng, kayak kelar pelayanan, pergi makan bareng. Terus kalau misalnya pelayanan kan ceweknya waktu itu kayak cuman kita berempat sama Reza satu, tapi Reza kan jarang untuk. Jadi kayak udah ketahuan dong gua. Iya, ketahuan dong. Jadi kita itu cuma berempat. Dan terbentuknya itu kayaknya udah sekitar 5 sampai 6 tahun yang lalu justru. Kayak udah lama banget. Udah lama banget, Kak. Iya nih. Di situ tuh menurut gue Hafruta waktu itu kita tuh bisa ngomongin mulai dari A sampai Z. Sesimpel ngomongin kayak, "Aduh guys, gue besok pelayanan pakai baju apa ya?" gitu. Itu tuh semua diomongin. Mau makan apa ditanya, mau nonton apa ditanya. Tapi kayak ya udah cuman sekedar temenan biasa aja gitu. Kita enggak pernah ngobrol yang serius-serius, padahal kan terbentuknya di gereja. Waktu ya, itu ngomongin ayat Alkitab di dalam grup gue itu termasuk salah satu hal yang tidak lazim. Oh, ya, okay. Kebalik justru. Walaupun dia terbentuknya di gereja, ngomongin Alkitab itu tidak lazim. Sampai akhirnya, waktu itu baru muncullah namanya Hafruta. Berapa tahun yang lalu kan. Kita baru ngedengar kayak, oh Hafruta tuh harusnya kayak gini-gini-gini, penemanan rohani, dan lain-lain. Terus gue mikir, kayak kita kan udah punya grup ini nih. Gimana caranya gue membawa grup ini menjadi grup pertemanan biasa menjadi sebuah Hafruta gitu. Nah, mulai dari orang yang bahas Alkitab itu tidak lazim di grup itu, gue mencoba untuk masuk lewat diri gue sendiri, alias gue belajar terbuka. Jadi gue sebelum belajar terbuka, gue udah punya rasa ingin memiliki dulu, baru gue belajar terbuka. Nah, pas gue belajar terbuka, gue cerita ke mereka tentang diri gue sendiri. Yang awalnya, kalau yang sebelumnya gue cuma cerita kulitnya doang nih, gue cerita sampai daging-daging, sampai tulang-tulang sumsumnya tuh gue ceritain semua. Oh, oke. To the bone ya, to the bone. Iya, to the bone banget nih. Gue mulai
ngobrol lah sama mereka, abis itu mulai cari tahu juga, mereka juga cerita ke gue. Terus lama-lama kayak ya udah perbincangan itu tuh jadi sebuah hal yang normal gitu. Awalnya takut banget waktu gue mau cerita, karena biasa kalau misalnya respon orang yang gak deket, abis itu tiba-tiba diceritain satu hal yang big atau major gitu, responnya pasti antara kayak, ini orang kenapa cerita ke gue ya? Gue siapa? Sampai gue diceritain kayak gitu. Atau mungkin kayak, ih ternyata hidup dia separah itu ya, gitu. Ternyata dia tidak sebaik yang gue kira ya. Terus malah ada penolakan. Cuman waktu itu yang gue lihat adalah penerimaan yang cukup besar dari mereka. Dan gue merasa waktu itu, wah gue bersyukur banget nih punya orang-orang kayak mereka di sekitar gue. Yang awalnya gue kira hubungan gue itu udah cukup deket. Ternyata waktu gue belajar untuk terbuka dan mengenal mereka, hubungan gue tuh jadi jauh lebih erat lagi gitu. Ibaratnya kayak ini nih best friend goals yang diirikan orang-orang. Bestie goals. Oke. Terus mulai dari situ kita gue mulailah kayak bahas tentang Alkitab, bukan kayak menurut lu pada ayat ini gimana, itu enggak juga. Kayak misalnya gue lagi saat teduh apa nih. Guys, lihat deh ayatnya bagus nih. Gitu, gue kasih lihat ke grup. Udah cuman sesimpel hal-hal yang kayak gitu aja, menurut gue udah cukup ngena banget ya dibandingkan sebelumnya. Gitu. Nah, sampai sekarang grup gue itu akhirnya gak pernah sepi. Mau dari pagi sampai subuh itu gak pernah ada yang berhenti ngomong. Mau dari A, Z, mau rohani, mau hal-hal yang duniawi, semua itu bener-bener rame banget. Nah, akhirnya karena kita udah sempet buka-bukaan gitu, udah sempet jujur-jujuran, grup gue itu menganut keterbukaan dan penerimaan. Iya benar, keterbukaan dan penerimaan. Yang pertama, kalau misalnya lu terbuka sama kita, lu cerita sama kita, jangan expect kita bakal cerita atau bakal bales hal yang manis-manis. Kayak misalnya, kalau di sekitar orang gereja nih, kalau misalnya, aduh gue udah bolong saat teduh 5 hari, gitu. Kan orang-orang gereja paling biasa, ya udah semangat ya, rajin saat teduhnya, ntar kita ingetin lagi, gitu. Kalau misalnya di grup gue, di grup gue tuh bisa ngomong yang separah, awas lu ya, kalau misalnya lu kayak gitu lagi, awas, ntar kita ingetin, ntar kita kita bakal tegur-tegur terus. Pokoknya tuh yang maksudnya cara ngomongnya cukup tegas lah. Dan penerimaannya, ya udah, lu waktu dikasih ngomong kayak gitu, lu tahu gitu, kalau kita ini tuh sebenarnya ngasih tahu lu karena kita mengasihi lu. Lu tahu nih, kasih kita sebesar apa, makanya kita tegur lu. Kita gak mau lu itu mengulangi kesalahan yang sama, kita gak mau lu itu jatuh lagi, kita gak mau lu struggle lagi, maka kita kasih tahu dulu dari awal. Dan mereka ya menganut budaya penerimaannya cukup besar, jadi gak boleh dimasukin ke dalam hati. Kalau misalnya cara ngomongnya agak-agak tegas, ya udah, lu ngomel ya bolehlah. Tapi abis itu besokannya nih, misalnya gue subuh lah jam 1, jam 2 pagi ada yang cerita, abis itu kita ngomel agak-agak tegas nih. Besoknya tuh udah biasa lagi, ngirimin video TikTok lagi, ngirimin gosip artis terbaru gitu, udah serandom itulah. Gue. Karena udah ngerti ya gimana cara misalnya membujuk atau mungkin ngomelin, tapi itu maksudnya sayang ya gak sih? Iya betul. Kayak kita punya cara ngomong mengasihi masing-masing lah. I see. Menurut gue ini kenapa? Kenapa lu dulu? Menurut gue
tipikal Adavia itu sangat jarang ditemui kalau di Hafruta yang terbentuk dari gereja mungkin ya. Tapi kan ini karena lu terbentuknya dari teman, misalnya kayak tim acara kan waktu itu pelayanannya kan. Iya, iya, teman main gitu. Which is itu hektik banget. Jadi kayak pulang ibadah, meeting. Terus abis meeting hari itu, di tengah minggu ada meeting lagi ya gak sih? Betul. Jadi sepenanggungan ya, satu masalah bersama ya. Iya, lucu sekali. Sekarang ibaratnya kita kayak udah sepaket gitu. Misalnya nih pertemuan, ada gue, Mimi, Rosa. Anggeplah satu gak ada, pasti ditanyain ke kita berdua. Rosa mana? Kok belum datang? Terus kayak ibaratnya kita kayak Tuhan yang, gak, kita maksudnya kayak jadi karena orang yang paling deket sama Rosa, kita tahu gitu Rosa lagi kemana. Jadi kita yang jawab, oh Rosa lagi pergi, bentar lagi nyampe gitu. Jadi kayak udah sepaket, udah kayak anak kembar dempet gitu loh. Oh, okay, kemana okay. Bareng? Kembar dempet. Oke, sekarang ini dari sisi Hafruta tuh dari Davi ya. Sekarang kita mau coba dengar Komsela Christopher ya. Gue dengar Komsela Christopher ini lumayan unik. Gimana, Topper? Ceritanya maksudnya, ceritanya lumayan unik. Bukan bukan Komsela ya. Iya, jadi kalau tadi kan si Davi awalnya dari apa ya, dari pertemanan dulu gitu ya, dari udah punya sense of belonging satu sama lain dulu kan. Kalau aku cukup berbeda waktu di Komsel gitu. Jadi aku ingat banget dulu itu awal-awal Komsel itu kan dirintis sama KOL ya. Nah terus sama KOL sama Cimaria Febrianti kalau teman-teman pada tahu. Nah awalnya tuh aku masih tertutup banget gitu. Kalau KOL tanya, aku kayak cuma dengar-dengir, gitu. Iya, enggak, gitu-gitu segala macam. Nah, karena menurutku juga itu dia. Aku menganut, karena kan dulu aku introvert banget. Jadi kayak, enggak perlu aku cerita-cerita ke orang, cukup aku cerita ke Tuhan aja gitu ya. Sorohaninya gitu. Karena aku maksudnya aku belum ngerti kebenaran tentang kayak Komsel itu seperti apa, Hafruta itu harus bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita sampai waktu itu kan juga Koal sama Cimaria itu dibantu sama kan sama Ray kan sama Ray kan dalam Komsel kita gitu. Nah jadi aku tuh punya pola yang kebalikan dari Cidavia gitu. Justru aku awal mulanya adalah waktu aku melihat mereka itu bisa terbuka gitu, kayak di Komsel itu mereka bisa cerita bisa jadi apa adanya, mereka tuh kayak tanpa pakai topeng, terus mereka juga cerita aja keseharian mereka kayak bagaimana gitu, perjalanan mereka sama Tuhan bagaimana. Nah itu yang membuat aku bingung, loh kok ini orang maksudnya masalah pribadinya tuh diceritain semua ya, bukan kayak masalah KOL itu semuanya tuh diceritain gitu, kayak hal tersimpel terkecil pun sedetail-detail mungkin diceritain. Nah aku bingung kenapa orang-orang tuh kadang bisa ya punya apa ya kepercayaan yang segitu besarnya sama aku dan teman-teman di Komsel lainnya gitu. Nah dari keterbukaan itulah aku ngelihat kayak misalnya kok ini mereka tuh kayak mau minta didoain, maksudnya nggak malu loh minta didoain padahal mereka tuh pemimpin kan notabene-nya di Komsel itu. Jadi aku melihat oh iya ternyata kayaknya emang ada suatu power gitu loh, kayak dari keterbukaan dan saling mendoakan ini, dari prinsip hidup saling terbuka dan saling mendoakan. Nah makanya mulai dari situlah waktu aku punya masalah, aku belajar coba terbuka sama mereka gitu, aku ngomong di Komsel gitu-gitu segala macam. Dan yang aku lihat itu responnya adalah penerimaan yang sangat besar gitu. Mereka nggak kayak judge, oh lu nggak boleh gini-gini segala macam, tapi mereka lebih ke arah guiding gitu, mengarahkan kayak kasih nasihat, terus juga doain gitu-gitu segala macam. Nah pola ini karena aku mulai belajar memberi diri untuk terbuka dan untuk ditolong gitu ya, karena aku sadar aku nggak bisa menolong diriku sendiri, makanya akhirnya itu mengharuskan aku untuk terbuka sama mereka dan ternyata mereka mau menolongku gitu. Nah dari situlah akhirnya aku tuh ibaratnya apa ya, tumbuh rasa kayak oh ternyata ini keluarga gua nih, keluarga gua maksudnya yang mau jalan bareng-bareng, yang ibaratnya tuh masalahku bukan cuma satu doang tapi jadi bebannya mereka juga gitu-gitu segala macam. Juga kayak Cimaria sering cerita apa dia tuh suka doain setiap masalah-masalah kita gitu-gitu. Nah itu tuh yang buat aku kayak ngerasa wah gila kok mereka bisa sebayar harga ini ya gitu. Ditambah lagi
bayar harga mereka dalam hal waktu gitu. Kayak Koel dari Palem, Cimaria dari Central Park setelah kerja langsung ke konser kita. Terus kan sama Ray dari Menceng. Mereka tuh mau bela-belain ke Dadap karena Dadap tuh Waktu itu offline kan. Ya, masih offline. Iya, waktu offline. Karena Dadap itu kan terpencil kan di negara bagian paling kecil gitu. Oke. Kayak mereka tuh mau bayar harga buat itu gitu, udah jalanannya rusak, gitu-gitu segala macam. Bahkan kita tuh homsa bisa sampai malam-malam jam 10, jam 11. Tapi mereka tetap bayar harga buat datang setiap minggunya. Nah, itu yang membuat aku kayak merasa, oh, bukan cuman mereka doang nih yang harus punya sense of belonging ini. Aku juga harus punya, gitu. Nah, dari situlah aku baru bisa kayak mengasih komsel tuh dengan utuh, dengan tulus, gitu. Kayak buat nggak datang komsel, kalau misalnya mau dibilang komsel libur atau enggaknya tuh, kayak mikir dua kali. Misalnya aku mau pergi nih sama keluarga, tapi itu hari komsel. Terus kayak mikir, aduh, ada komsel, gitu. Mau ninggalin juga kayak gimana, gitu. Makanya kayak, udah nanti aja perginya ganti hari, gitu. Nah itu, jadi mulai dari situ, akhirnya terbentuklah rasa mengasih komsel itu, gitu. Balik aja, karena aku punya alasannya untuk mengasihnya tuh apa. Gitu. Benar. Jadi agak terbalik dari Davia ya, kalau Davia awalnya dari pemain, terus makin solid, baru mengarah ke hal yang lebih, bisa dibilang benar ya, kan awalnya kan dia nggak pernah ngobongin misalnya firman Tuhan, hak rutanya gitu. Nah sekarang makin better, bahkan sependengaran gue kemarin mereka sempat tukeran schedule satu tuh ya, ada. Ya betul, tukeran Bible plan di... Ah ya, Bible plan lah, luar biasa. Dan kalau Christopher versi kebalikannya, jadi awalnya dia melihat dulu ada orang yang terbuka dulu, terus dia melihat juga banyak orang yang bayar harga nih, mungkin di sini juga banyak yang ngerasa kayak komsel awal itu pasti ada KOL-nya. Entah dari first dibangun atau first didoain, pasti ada William Saputra ya. Oke. Tapi teman-teman yang perlu diingat adalah setiap cerita Davia, ceritanya Christopher itu beda, bakal beda ceritanya sama masing-masing kita, karena setiap kita itu punya komsel yang beda. Beda, orang-orangnya pun beda, terus punya karakter yang beda juga, rumahnya pun beda gitu kan. Jadi jangan disamain. Yang penting adalah kalian temukan dulu nih alasannya kalian mengasihi komsel kalian atau hak ruta kalian itu apa. Gitu, oke? Dan gue menarik banyak highlight ya dari perbincangan kali ini. Asik perbincangan, bahasa gue kayak TV ya. Oke, kalau misalnya masih ingat ya judul kita hari ini apa? What is love ya? What is love? Bukan lagu Twice, tapi kalau bisa dibilang what is love? Love is God, and God is love, gitu kan? Semua itu bermula dari Tuhan, guys. Gak ada yang gak bermula dari Tuhan. Semut aja diciptain sama Tuhan, gitu kan? Dan di mana sih kita bisa menemukan Tuhan pertama kali? Kalau kalian ingat ya, tadi kata Christopher, bayi tuh ketika lahir, oe-oe, tuh dia gak langsung praise and worship Tuhan gitu. Thank you God for creating me gitu. Enggak. Tapi yang pertama dia temukan adalah mama papanya, which is keluarganya. Dan termasuk salah satunya adalah Hafruta dan Komsel sebagai keluarga kedua, kalau bisa gue bilang ya. Karena orang yang paling dekat sama kita. Ya gak sih? Nah terus, kalau misalnya kalian merasa kayak, aduh kayaknya, kok gue gak merasakan itu? Nah kalian harus temukan dulu alasannya. Alasan mengasihi komsel kalian tuh apa? Seperti yang tadi Christopher bilang gitu ya, bahwa Tuhan Yesus tuh meng-create kita tuh hidup untuk berkelompok, untuk saling mengasihi, gaya hidup saling gitu, saling cerita, kayak kata Davia, saling sharing, saling mengaku dosa bahkan, saling mengasihi yang utama gitu. Jadi perlu diingat, kita tuh gak bisa hidup sendiri. Yang kedua, manusia itu kalau menurutku adalah makhluk hidup yang gak bisa hidup kalau gak ada cinta. Gak bisa hidup kalau gak mengasihi dan dikasih, itu gak bisa hidup. Jadi itu adalah primernya hidup kita, primernya setiap manusia gitu. Jadi hari ini, kalau misalnya kalian mungkin di tahap yang lagi ngedown, atau mungkin gue kayak gak butuh siapa-siapa, ingat perbincangan kita hari ini gitu ya, kalian butuh seseorang. Kalian boleh datangin, mungkin aku gak bisa, atau aku gak punya Hafruta. Kamu bisa datangin GS, atau GA kalian gitu. Jadi jangan sampai kalian memendam ini sendiri,
depresi sendiri, ke psikiater pakai duit sendiri, kan sedih kan, ya gak sih? Tuhan Yesus aja bertiga gitu, Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, jadi gak sendirian. Okay, guys, hari ini so much fun talking with Davia sama Christopher, thank you so much Davia, Christopher. Semoga hari ini teman-teman banyak bisa dengar cerita dari Davia dan Christopher dan terinspire ya. Oke, gue gak bisa hidup sendiri. Gue butuh komsel, gue butuh hafruta gue untuk nemenin gue. Oke. Hari ini udah selesai sampai sini talk show-nya. Tapi percayalah, hafruta masih ada setiap hari Senin jam 8 malam. Oke? Jadi jangan sampai kelewatan ya guys. Kalau kalian malu mau datang sendiri, datengin aja siapa gitu yang kalian kenal. Terus yuk hafruta bareng yuk. Kita gitu. Atau boleh kontak OEL, Maria, Aldo, Davi, semua yang ada di sini boleh kalian kontak DM aja kalau nggak punya WA-nya. Oke, sekarang saya serahkan ke Bapak Abraham untuk doa tutup. Ibadah kita kali ini udah selesai. Monggo, Pak. Oke. Oke, yuk kita doa tutup ya. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah hari ini, Tuhan, kita sama-sama, Tuhan, bisa belajar apa itu kasih Tuhan di dalam sebuah komunitas. Ya Bapak, hari ini, Tuhan, kami mau sama-sama belajar, mau sama-sama hidupin, sama-sama praktekin, Tuhan, apa yang telah kami dengar, supaya kasihnya Tuhan itu bisa kami rasakan, kasihnya Tuhan itu bisa nyata di tengah-tengah komunitas yang kami bangun, Tuhan. Pertemanan yang kami bangun, Tuhan. Ya Tuhan, hari ini persahabatan yang kami bangun, komunitas yang kami bangun, bukan cuma untuk yang senang-senang doang Tuhan, tapi hari ini Tuhan di dalamnya juga membawa kami Tuhan semakin lama semakin serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Biarlah Bapa hari ini kami mau berkomitmen Tuhan untuk berjalan sesuai dengan apa yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, biarlah kami bisa sama-sama praktek dalam hidup kasih. Ya teman-teman boleh angkat tanganmu. Hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, biar Tuhan selalu menyertai kita dan membuat kita hari ini mau mempraktikkan dan hidup dalam kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Amin.